amalan Jumaat terakhir bulan Rajab. Ha, sedap kita dengar cerita tu. Amalan Jumaat terakhir bulan Rajab. Balang siapa membaca kalimat ini, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, pada Jumaat terakhir bulan Rajab sebanyak 35 kali, ketika khatib sedang duduk antara dua khutbah. Dah kau nak bacanya. Khatib duduk antara dua khutbah itu sekejap ya. Dia suruh baca 35 kali, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, 35 kali. Maka selama setahun tangannya tidak akan pernah kosong dari rezeki. Oh, pagi lagi orang duduk sebar hari ni, kuat. Bila kita tanya dia, dari mana tu? Jadi tak ada, benda-benda macam ni tak ada riwayat. Kalau mari daripada Nabi, tulis kitab. Siapa riwayat? Bukhari, Muslim, Abu Daud. Biar ada sandaran. Ni tak ada sandaran apa-apa. Maka, kita kata, tak usah duduk sebarlah benda yang kita tak tahu. Banyaklah bulan-bulan Rajab ni pelik-pelik saja cerita-cerita dia. Jadi jangan duduk sebar perkara-perkara yang kita tidak tahu kan. Yang pertama sekali, jangan duduk sebar benda yang tak tahu.